Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu Ya Sekali ini kita akan Review sebuah radio Yang mereknya sama dengan yang kemarin Ya pernah kita review Yaitu merek Fastcom Tapi kalau yang sekarang e, Tipe yang powerful Artinya powernya di atas yang kemarin Kalau kemarin itu Itu FC UV88 eh kita dapat 6 watt ya, 5 6 watt. Kalau ini eh, spesifikasinya 10 watt. Tapi nanti kita dapatnya berapa watt? Kita lihat aja ya. Ini adalah FASCOM FC UV98. Oke, okay, eh, kotaknya seperti ini sama dengan yang kemarin persis enggak ada bedanya. Kotaknya sama persis Tidak ada beda sama sekali Untuk uh, VASCOM uh, FC UV98 Jadi Fastcom ini identik Dengan uh, retevis Kalau yang UV88 ya Tapi kalau yang UV98 ini Identik dengan uh, TET ya, ya sama persis Modelnya hampir sama persis ya. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang eh, tidak sama, tapi nanti kita lihat saja eh, sama-sama ya. Bagaimana eh, kualitas dari Vaskom FCUB 98 ini. Dan tentunya eh, radio ini juga sudah eh, apa namanya? RX-nya sudah peka ya. Ah, ini ereknya sudah peka. Jadi, ya nanti kita lihat aja apakah betul ereknya peka dengan yang sama dengan Vascom yang 98 kemarin. Oke, mari sama-sama kita unboxing untuk ke radio dari Vascom UV9FC UV98. lupa. Kita minum kopi dulu jaga kesehatan buat teman-teman semua, jangan lupa minum kopi dan dosa saya nanti diprotes lagi. Kalau ini nggak perlu di unboxing ya, ada yang bilang ini di unboxing. Nggak perlu. Ini ini mah uh, kalau kita rajin aja dapet ini ya. Jadi nggak perlu di unboxing itu di mana-mana aja tinggal di print gitu ya. <laughs> Oke okay, kita langsung aja uh, buka boxnya dari Fescom FC UV98. Pilihan depan dari boxnya, FastCom uv uh, 98 ya. Tulisannya ya, jadi uh, outputnya 10W, nah, 10W. Tapi nanti kita cek aja berapa watt. Ya, di sini spesifikasinya bisa kita lihat sama-sama. Ini ada dot metric display kemudian uh, ya standar lah white mate Nero uh, narrow bandwidth selectable oh dia malah ada tiga ya sama dengan data ada tiga white mid dan narrow bandwidth selectable kemudian ini sama aja dengan data nya ini yang beda nanti baterainya kayaknya ya karena ini powernya gede dibandingkan yang sebelumnya jadi boxnya sama aja belakangnya juga sama dengan yang yang kemarin saya review ya. Jadi uh, intronya nggak ada karena modelnya hampir sama jadi intronya saya tidak bikin ya Untuk yang Pascom Ovi 98 ini nggak apa-apa ya. Ini kita dapat stiker uh, stiker Pascom. Oke. Okay. Sip. Biasa user manual setiap produk pasti harus ada user manualnya. Ya, seperti ini stiker dengan user manual ya ini antenanya antenanya ya sama dengan ya ini ya anda lihat ini TYT eh, UV8200 persisten nah, kebetulan saya punya ini eh, yang kemarin kita review jadi antenanya sama persis oke kita tinggalkan antenanya sekarang radionya. Nah, ini dia radionya. Ya, radionya seperti ini. Jadi tombolnya lebih besar dari uh, FC UV88 ya. Tombolnya lebih besar. Kemudian ininya juga beda. Tampilan ininya juga beda sampingnya juga uh, beda ya hampir hampir sama yang ini tapi yang ini beda atasnya ya hampir sama ini agak tebal dikit ini agak tebal ya kemudian di sini tertulis model FCOV 98 output 10 watt nah frekuensinya ya ini standar ya ke FASCOM uh, Fastcom Electronic CO ltd Kemudian ini baterainya nih. Nah, baterainya 3200 gede ya. Baterainya besar ini lumayan. 3200 mili ampere ya. 7,4 volt. Ya, lumayan tebal ya ini. Tebal. Oke. Okay. Ininya juga enak Nggak, nggak licin ya keset ya jadi masukinnya sama kita tekan gini kita dorong ya kita dorong sampai ini masuk locknya ya itu oke ini antenanya kita pasang untuk tombolnya lebih besar dari yang UV88 ya untuk tombolnya tidak keras tidak empuk ya sedangkan ini juga tombol PTT-nya sedangkan juga ya ini Tom, ini jack jack mic sama jack uh, headphone sama dengan yang kemarin juga persis. Ya yang beda ini ya, ini juga, kalau kemarin kan gede ini yang uv 88 ininya. Ini malah ininya gede tapi lubangnya kecil. Lubangnya kecil tapi beda ya. Ya mungkin terpengaruh dengan ini ya, baterainya yang membesar ya jadi kelihatan kan membesar ya membesar baterainya kemudian kita dapat ini ya dapat bell clip ya tidak ada talinya tidak ada handsfree ya maklum kalau kita kalau mungkin ditambahin semuanya itu mungkin harganya jadi naik ya ini kan harganya 550.000 ini ini harganya 550.000 kita udah dapat 10 watt powerful ya baterainya gede lagi ya lebih besar dari boveng lagi baterainya 3200 kemudian ini casnya ya casnya sama ini retifis RT85 kemudian yang FC88 TYT UV88 juga sama persis ini casnya enggak ada bedanya ya seperti itu belakangnya keterangannya 8,4 volt setengah ampere inputnya output dari ini ya maksudnya desktopnya. Inputnya dia berarti dari sini ya. Di sini outputnya berapa? Ya, outputnya 12 volt. Jadi masuk ke sini 12 volt. Keluarnya 8,4 volt untuk ngecas ngecas ini ya. Oke. Okay. Kita tinggalkan untuk uh, radionya ya. Sekarang kita mau karena kualitasnya sama aja ya, kualitasnya sama dengan yang FC 88 review saya sebelumnya. Jadi untuk pengetesan eh, modulasi dan sebagainya itu enggak ada masalah ya. Anda Anda tidak perlu ragukan lagi itu sama dengan FC uv 88. Tinggal kita ngecek powernya. Jadi ini reviewnya singkat aja, nggak terlalu panjang seperti kemarin karena. Uh, ini radionya identik dengan yang kemarin gitu nggak terlalu beda cuman bedanya adalah powernya powernya semakin kuat nah teman-teman kan penasaran powernya ini ya kalau untuk resipnya jangan khawatir risipnya oke okay, ya saya jamin sudah oke okay karena saya udah ngetes jadi uh, tipenya sama dengan yang kemarin kalau modulasi agak lebih keras sedikit dari yang UV88 ya jadi ini kita akan segera uji coba tes untuk power output dari uh, radio Fastcom FC uv 98. Ya, Anda penasaran pasti ya berapa ini keluarnya. Oke, okay, kita siap-siap persiapkan dulu uh, untuk SWR SWR D antena SX401. Ya, ini dual band SWR-nya jadi bisa kita ngecek langsung untuk nya Oh iya, ini juga belum dicek ya. Nanti setelah kita cek ke nya nanti kita akan cek antenanya menggunakan VNA analyzer. Ya. Jadi kalau ini ujungnya seperti ini, berarti kita masukkannya juga ujungnya yang seperti ini ya masukkan ini nanti masuk ke SWR ini da milutnya jangan lupa untuk beban 50 ohmnya jadi bebannya harus 50 kalau kita mau mengetahui nya secara real ya dari radio jadi nggak bisa kita pakai e, alat ukur SWR yang alat ukur pak wattmeter ya jadi wattmeter yang dijual-jual itu saya udah nyoba ya pertamanya saya kok yakin gitu ya saya ngukur 5 watt keluar 5 watt tapi ketika kita masukin apa radio yang kemarin saya coba t 1 itu itu hanya keluar 300 miliwatt kok saya pencet malah keluarnya 3 watt 4 watt wah itu kan berarti sudah nggak bener ya jadi e, lebih baik kita kalau ngukur wattnya itu pakai dummy load dengan SWR seperti ini ya kecuali kalau anda mempunyai memang eh khusus ya, khusus benar-benar khusus. Oke, okay, jadi uh, ya seperti saya tadi itu ya, kita udah pasang damilutnya di belakang ya. Damilutnya sudah kita pasang untuk beban 50 ohm-nya. Kita masukin konektornya. Ya, konektor ini kita masukin ya udah sekarang kita colokin ke radionya jadi kita pasang di konektor radionya ini seperti ini ya konektornya ya kayak Yaisu lah Yaisu yang lama ya kalau Yaisu yang baru udah kayak bofeng semua malah Alinco pun udah kayak bofeng, ya. Ini malah produk-produk yang seperti ini, malah lain lagi. Malah kayak ISU yang dulu, ya. Oke, okay, kita penasaran, ya. Kita penasaran, semua sama-sama penasaran. Ini, ya, uh, saya ke VFO dulu, ya. Kita jadi. Eh, tombol-tombolnya sama persis ya, kalau kita pakai yang kemarin saya udah nerangin ya, di kemarin jadi saya nggak perlu lagi e, menerangkan di sini. Ini saya akan coba di VHF ya, VHF low power dulu, kita cek low powernya. Oke, oh, nya udah oke okay ya, kita coba powernya low power berapa? Satu watt, e, jadi low powernya FC UV98 delapan satu watt kita naik ke middle kita naik ke middle middle ya kita naik ke middle kita lihat 5 watt middlenya sudah 5 watt ini jadi fastcon movie 98 middlenya saja sudah 5 watt ya ini saya skala langsung 20 aja sekarang kita ke high nya aduh sorry high kita coba lihat. Ayo sama-sama penasaran berapa? Ya, 8,5 setengah. Ya, sekali lagi lihat baik-baik. Ya, jadi 8,5 setengah hampir 9 watt. Ini kalau saya kencengin ya mungkin bisa 9 watt gitu. Ya, 8,5 setengah. Ya, 8,5 setengah watt. Jadi ya hitung aja 9 watt lah ya untuk high-nya cukup powerful. Sekarang kita coba untuk di UHF-nya. Kita ke UHF-nya 435 Ya, oke, okay, sudah. Kita low power dulu. Oke, okay, low power. Untuk di UHF-nya low power-nya. Ya, kecil ya. Nggak sampai setengah watt. Eh, sorry. Kenapa di situ skalanya? Wih Low powernya malah satu setengah watt untuk di UHF. Tadi di VHF satu watt ya. Ini satu setengah watt, lo. Oke, okay, sekarang kita coba di uh, di middlenya, di middle dari UHF. Ya, kita lihat middle UHF berapa? Kita lihat sama-sama. Ya, lima watt. Ya, lima watt sama uh, middlenya dengan VHF tadi. Sekarang kita mau coba di high power-nya High power dari UHF-nya Oke, okay, kita langsung skala ke 20 Watt Kita lihat high power-nya berapa Waduh, high power-nya malah lebih gede <laughs> Luar biasa high power-nya itu, 10 Watt <laughs> High power-nya 10 Watt di uh, UHF ya lagi-lagi kita lihat, ya, 95 watt, ya, aja 10 watt, jadi luar biasa, sangat luar biasa, mendekati realnya, fastcom, FC, UV 98, rugi kalau Anda nggak punya ini, radionya murah, ya kan, sudah murah, powernya gede lagi, wah mantap, oke. Uh, sekarang kita akan coba ngetes, ya kita akan coba ngetes antenanya dari Fascom uh, FC UV98 ya Kita akan coba uh, ngetes antenanya Apakah segahar dari uh, powernya ya Powernya udah gahar banget ya Pokoknya nggak main-main itu <laughs> Saya aja kaget ini, kenapa powernya bisa segede itu ya? Oke, okay, uh, jadi kalau Anda ingin dapat seperti ini, powernya, ini dicas sampai full ya. Tegangan fullnya itu 8,5 volt, kalau dia full, kalau kita ngecas. Oke, okay, kita akan coba untuk di uh, antenanya ya. Kita coba antenanya ini seperti apa. Apakah masih sama gaharnya dengan powernya? Ya, kalau sama gaharnya dengan powernya ah berarti luar biasa sudah ini. Ya, kita akan coba aja. Oh, keliru. Enggak perlu pakai ini. Kok saya pakai ini ya? Ingatnya pakai boveng Aduh. Ya, langsung aja tancap. Atau hidupin dulu ya, tancapnya nanti. Hidupin aja dulu. Enggak apa-apa. Ya, kita hidupin sudah sekarang saya akan hilangkan e, dulu yang tidak tidak penting ya kayak yang garis garis apa itu e, pink kita pencet erase hilangin dulu yang pink ya terus yang biru nah, kita tinggalkan smear catnya sama swr aja ya, kita back lagi sekarang kita ke format kita ke swr oke okay, sudah ini sudah sekarang menu ke SWR, saya langsung aja eh kembali lagi. Kita ke kembali lagi sampai ada tulisannya stimulus. Kita ke stimulus. Start 1.4 1.44 ya, megahertz. Stopnya di eh stopnya di bentar, kembali ya. Kembali ini. Stopnya di 1.48 ya. Jadi 1.44 sampai 1.48 MHz. Kita tancepin. Kita tancepin apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama hasil pengukurannya. Ya, untuk di 1.44 SWR-nya 1,1 ya. Kita naik, kita naik, kita naik, kita naik, kita naik. Ya, kita naik. Masih oh, malah 1,0 ya, 1,0 naik lagi di 145, 160, 1,0 naik lagi. Masih 1,0, naik lagi 145 700 masih 1,0. Naik lagi 146, 1,1 terus, terus, terus 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 1, di 1, 1,3 Wah luar biasa Oke okay, sekarang kita coba ke 1, uh, nya kita 1, 1, saya langsung aja 430 sampai Sampai 430 MHz, sampai 4 8. Oh salah salah bukan 48 438 ya jadi 438 mega oke okay, kita coba jadi 430 sampai 438 kita lihat sama-sama di 430 di 430 lihat ya SWR nya 1,2 1,2 kita naik masih 1,2 naik terus 1,3 naik terus 435 1,2 1,3 ya 1,3 ya Ya sampai ke atas 1,3. Wah, nice. Jadi hampir flat nih, hampir flat. Malah flat ini 1,3 semua. <laughs> Dari bawah sampai ke atas. Luar biasa. Jadi untuk uh, UHF-nya ini Eh, sangat bagus juga ya. Jadi UHF-nya oke. Eh, VHF-nya oke. Ya, kita coba kalau punyanya ini kan punyanya yang FC98 ya dari VASCOM Sekarang saya akan coba antena dari eh, uv 8200 sama enggak ya. Ya, paling identik ya. Kalau identik ya berarti ya oke ya. Kita coba untuk uh, antenanya dari TIT ini. Ya antena dari TIT. Ya juga hampir sama nih 1,29 ya hampir 1,3. Ini yang di UHF nya. Aduh. Yang di UHF nya. Nah, hampir sama lah itu 1,3 atau 1,2. Gak ada masalah. Sekarang yang di VHF nya. kita lihat oke. Okay. Ini ya, hampir sama persis nih, hampir sama tuh kan. Ya hampir sama tuh. Tapi lebih rendah tadi punyanya uh, FC uh, UV98 ya. ya seperti itu. Jadi lebih rendah FC UV98 untuk uh, antena bawaannya ya. Antena bawaannya. Jadi jadi itu tadi kita sudah ngetes ya untuk antenanya udah dites, ini kemudian power juga sudah, kita sudah cek powernya. Jadi uh, ya cukup cukup bagus lah ya. Uh, Oke okay, uh, kita sudah sama-sama melihat bagaimana hasil dari review kita ya, dan kita tes powernya nya ternyata eh, Faskom eh, FC-UP98 ini cukup powerful ya cukup powerful untuk merisip sama persis dengan UP88, jadi tidak perlu saya tes lagi karena sangat identik eh, produknya, cuman ini powernya nya lebih, lebih powerful, lebih gede baterainya juga lebih besar 3200 mAh kemudian tadi seperti yang kita sudah cek tadi ya untuk VHF nya itu 8,5 Watt UHF nya malah di 10 Watt untuk high power nya jadi eh, sekarang pilihan tergantung anda ya anda ingin powerful harga murah bisa alternatif terbaru ya dari Fastcom Nah, FC UV 98 ini satu-satu gebrakan dari Faskom yang mungkin saat ini anda cari belum banyak yang ada ya. Jadi anda bisa lihat aja di link sebelumnya. Jadi anda bisa nonton di link saya yang FC UV 88 itu ada di bawah ya tokonya e, distributor HT kalau nggak salah ya. Nah, itu silakan aja anda cari di situ. Harganya mumpung belum naik ya, harganya masih murah sekali belum naik silakan Anda berburu jangan sampai kehabisan ya karena barangnya terbatas jadi cepat-cepat Anda beli aja kalau memang Anda ingin memiliki radio super peka dan powerful ha ini bagi-bagi yang amsat ini nih bagi tukang amsat ini apalagi teman-teman ya yang mungkin sukanya eh, ngebrik yang jauh-jauh ini alternatif nih jadi selain kita bisa dengerin radio FM ya kalau ingin lagi santai-santai karena power apa kapasitas baterainya besar ya cukup lama kita bisa dengerin radionya. Eh uh, kemudian kalau kita mau berkomunikasi lebih powerful ya. Lebih powerful dengan watt yang disediakan oleh FC uh, UV98 tentunya. Oke, okay, sekali lagi eh uh, Buruan aja, kalau Anda memang memperminat dengan radio ini, jangan sampai keburu habis ya. Silakan Anda berburu aja, Radio Faskom FC uv 98 Oke, terima kasih. Anda sudah menonton video saya review kali ini uh, mengenai sebuah produk baru uh, yang mungkin banyak identik dengan produk-produk lain. Itu biasa ya, karena seperti produk yang lain juga seperti itu, hampir sama-sama, tapi ada sesuatu yang lebih ya, ada sesuatu yang lebih, dan nyatanya ini. Faskom bisa membuktikan kelebihannya. Oke, okay. terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk membeli sebuah radio yang Anda inginkan dan tentunya uh, dengan budget yang Anda punyai. Ya, mungkin Anda nanti bisa membeli radio-radio yang murah. Anda bisa membeli radio-radio yang mahal sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai dengan keperluan yang Anda Anda inginkan. Karena tidak semua radio mempunyai kelebihan yang full 100% pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Itu wajar karena kalau tidak begitu mungkin radio yang lain nggak bakalan laku. Jadi e, semuanya punya ada kelebihan dan kekurangan. Oke, okay? terima kasih sudah menonton video saya ada Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu, jangan lupa subscribe, e, like and share. Tentunya sekali lagi jaga kesehatan. Assalamualaikum, sahabat Bye bye.